Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada yang menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Dan kali ini Uzeming akan membuat portal teman-teman negara lagi teman-teman ya, sesuai dengan requestan ya teman-teman. Jadi yang request kita akan membuat portal ini teman-teman adalah orang luar teman-teman ya, jadi bukan orang Indonesia ya. Jadi kita ditantang untuk membuat portal negara Mesir teman-teman atau Egypt teman-teman ya. Jadi teman-teman, Mesir ini adalah atau bisa disebut nama resminya ya, Republik Arab Mesir teman-teman, adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 ya. Dan dia mempunyai ibu kota Kairo teman-teman ya, dan termasuk di benua Afrika Asia teman-teman ya. Nama presidennya adalah Abdul Fattah As-Sisi teman-teman, dan perdana menterinya bernama Mustafa Madbou. Jadi Mesir ini merupakan salah satu negara tertua di Indonesia, di dunia. Usianya sudah lebih dari 5000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari gurun Sahara Afrika, teman-teman ya. Jadi kalian tahu teman-teman ya, sejarah dari negara Afrika itu yang seperti dia mempunyai dataran dengan padang pasir yang sangat luas, teman-teman ya. Dan juga ada kayak piramida, ada dewa Mesir yaitu Anubis teman-teman ya, kalau nggak salah ya, dia dulu menganut atau menyembah dewa bernama Anubis teman-teman. Oke teman-teman, mungkin penjelasanku tentang negara Mesir teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal negara Mesir bersama Uzeming teman-teman. Kita ganti dulu wechernya teman-teman ya, kita ganti wechernya jadi clear ya. Oke kita, oke udah redah teman-teman, dan kita turun dari unta teman-teman ya. Jadi di Mesir itu teman-teman, kendaraan yang sering orang naiknya itu adalah unta teman-teman ya. Oke, dan langsung aja kita akan buat portalnya di sini teman-teman ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5 teman-teman. Oke, oke, mana lagi nih? Oke, 4, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dan kita tutup. Setelah itu di bagian pojok sini kita gunakan red concrete teman-teman ya, dan di bagian tengah kita gunakan chiseled sandstone. Oke, jadi chiseled sandstone ini mirip seperti creeper teman-teman yang mukanya ya. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Kita tutup. Oke teman-teman, udah jadi ya, tinggal kita nyalakan menggunakan fire and steel teman-teman. Oke, kita akan coba nyalakan portalnya 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, jadi nilai dia portal Egypt atau portal Mesir teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya bonus mata dan tidak untuk ditiru teman-teman. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-teman ya. Tapi di sini Uzeming ingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Egypt atau negara Mesir bersama Uzeming teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portal 1, 2, dan 3.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Mesir teman-teman ya. Dan kita sampai di mana ini ya? Wow, kita sampai di sini ada bendera Mesir teman-teman. Dan benderanya sangat besar teman-teman ya. Jadi bendera Mesir itu teman-teman warnanya merah putih hitam teman-teman ya. Tapi kalau di sini aku lihat merah putih teman-teman kayak Indonesia teman-teman ya. Dan hitamnya misalnya hitamnya dihilangin jadi kayak bendera Indonesia teman-teman ya. Dan ini di tengahnya ini ada kayak gambar burung sebenarnya teman-teman ya, atau sayap-sayap burung gitu teman-teman. Oke, jadi negara pertama yang mengakui merdekanya Indonesia adalah Mesir teman-teman ya. Jadi Indonesia dengan Mesir adalah berteman teman-temannya, jadi nggak ada perang di antara Mesir karena berteman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita akan nge-review mapnya teman-teman ya. Jadi kita sampai di sini ada sebuah bangunan teman-teman ya. Oke, jadi ada dua bangunan yang besar dan kecil ya. Oke, kita yang kecil aja dulu teman-teman untuk nge-review ya tempatnya ya. Kalau nggak salah di Mesir itu ada Sungai Nil ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bangunan yang terkenal di Mesir teman-teman ya, tapi aku nggak tahu apa namanya. Dan dia bangunannya itu seperti kerajaan Mesir gitu teman-teman ya. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Ini kayak ini adalah pasar-pasar di negara Mesir teman-teman ya. Dan di sini terdapat piramida teman-teman dan patung Sphinx teman-teman ya. Ini patung Sphinx yang kita sering lihat di internet atau di TV teman-teman ya. Kalian pasti tahu ya patung Sphinx teman-teman seperti ini ya. Oke, atau kayak perpaduan antara singa dan kepala Firaun gitu ya. Dan di sini teman-teman ada piramida teman-teman. Piramida ini adalah bangunan yang sangat terkenal di negara Mesir teman-teman ya. Yang dimana bangunannya itu bentuk segitiga piramida 4 gitu teman-teman ya. Coba kita naik ke bagian puncaknya teman-teman. Wow, ini dia teman-teman bentuk dari piramida teman-teman ya. Kayaknya ini aku baru pertama kali ya membuat portal yang ada piramidanya teman-teman di Minecraft ya. Itu portal Mesir teman-teman. Dan kita coba lihat di dalamnya ada isinya nggak ya. Kalau kulihat sih kalau piramida itu dalamnya itu kayak labirin sih teman-teman ya. Wow, tapi kosong teman-teman. Kosong ini kosong. Berarti cuma bangunan kosong aja teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau yang aslinya itu ada kayak labirin teman-teman ya. Wow. Oke, dan kita akan coba ke tempat lain. Ini adalah pemukiman rumah-rumah Mesir teman-teman ya. Jadi kayak misal rumah para nabi atau orang-orang di Mesir dulu rumahnya seperti ini teman-teman ya. Terbuat dari batu dan pasir teman-teman. Oke, dan ini aku ngelihat ini kayak kerajaan teman-teman ya. Kayak kerajaan Mesir ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Oke, ini singgasana teman-teman ya. Jadi ini adalah kerajaan Mesir ya. Ini singgasana teman-teman. Dan ketika orang Mesir atau rajanya memerintah, dia ngomong dari sini. Dan di sini adalah para tentara-tentara Mesir gitu teman-teman ya. Oke, dan wow, asli sih. Bagus banget sih teman-teman ya. Ini kalau aku nge-review semuanya nih nggak bakal ada habisnya sih teman-teman ya. Coba di sana kita akan coba ke tempat besar itu ya, tapi kayaknya sudah. Coba ntar kita lihat dulu ini. Ini kayaknya potongan Sungai Nil teman-teman ya. Ada kapal ya teman-teman. Oke, coba kita turun. Wow, oke. Oke, kita akan pindah ke tempat yang lebih tinggi teman-teman ya. Kayaknya ada tempat yang menarik teman-teman. Kalau nggak salah kalau Mesir ini adalah kerajaannya Firaun teman-teman ya, yang dimana ada perseteruan antara Firaun dengan juga Nabi Musa. Nabi yang tampan. Coba kita ganti deh. Oke teman-teman, dan aku ngelihat sebuah patung besar teman-teman. Wow, ini dia teman-teman. Ini adalah patung berhala teman-teman ya. Patung dewa Anubis teman-teman. Yang dimana dewa yang disembah oleh Firaun teman-teman ya. Atau dewa matahari teman-teman ya. Jadi bentuknya itu kayak kepala manusia humanoid yang dimana memiliki kepala anjing teman-teman ya. Anjing hitam gitu teman-teman. Wow.
Untung aku bukan penyembah Dewa Anubis, teman-teman ya. Aku, wow, gede banget dong. Oke, dan ini adalah, coba kita ke bawah. Oke, ini adalah kerajaannya, teman-teman ya. Wow, gede banget, teman-teman. Dalamnya gede banget loh. Oke, dan jauh banget. Dan di sini singgasananya kah? Wow, asli teman-teman. Coba kalau di sini ada jalan nggak? Ada teman-teman. Ada tangga juga dong naik ke atas. Ini berarti gede banget teman-teman ya. Kerajaannya. Coba. Wow. Kukira nggak ada anunya teman-teman. Tembus belakang. Kukira nggak ada jalannya ya. Atau jalan buntu. Tapi teman-teman, tempatnya bagus banget teman-teman ya. Oke teman-teman. Karena kita sudah selesai, kita akan outdoor teman-teman ya. Kita akan kembali ke dosa kita di sini aja kali ya. Apa namanya? Outingnya teman-teman. Closingnya kita akan di sini aja di Dewa Anubis teman-teman. Oke, di sininya aja kali ya. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Mesir atau portal Egypt teman-teman sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini adalah negara yang terdiri gurun pasir teman-teman ya, atau pemukimannya kebanyakan pasir teman-teman. Dan juga teman-teman, ini adalah banyak apa negara yang memiliki banyak sejarah teman-teman ya, terutama tentang Nabi Musa teman-teman ya, melawan si Fir'aun teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Zeming untuk membuat portal Mesir teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request kita akan membuat portal apalagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian beruntung akan Zeming buatkan portalnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video JCU Zeming. See you and goodbye.